Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah headphone daripada ONEODIO, iaitu ONEODIO E9. Jadi apa yang best tentang dia punya headphone ni ialah dia ada fungsi ANC dan juga harga dia berpatutan. Jadi jom kita mula. Nak buka kotak dulu untuk kita punya headphone E9 Urban Traveller ANC Bluetooth headphone, okey, daripada ONEODIO. Ha, dekat sini anda tengok ONEODIO.com, okey, dekat website dia, dia ada 24 bulan, okey, kira 2 tahun lah waranti. Jadi kalau kita tengok kotak tepi ni, dia tulis ONEODIO, okey, the power of music, okey, the power of music. Dan kat bahagian belakang ni ada spek ringkas. Dekat bahagian belakang ni kita ada technical spek kat sini, okey, dia punya nama produk ialah E9. Okey, kita ada chipset dia juga kat sini. Dan untuk headphone ni, dia boleh bertahan sehingga 30 jam kalau Bluetooth sahaja, dengan anti noise cancelling sampai 26 jam kalau sekali dengan Bluetooth 15 jam. Jadi not bad juga. Dan kita ada juga indicator light dekat bahagian sini. Tak apa, kita tengok dulu dalam kotak ni. Anda boleh pause sekejap kalau nak baca. Jadi kita buka dulu. Okey, kalau tengok dia punya kotak ni simple sangat lah. Saya rasa dia tak ada jual lagi di Malaysia, tapi anda boleh beli dekat website dia, iaitu yang tadi yang anda nampak kat bahagian depan ni kan. Ha, tu lah, ONEODIO.com. Jadi jom tengok dalam kotak ni. Okey, nak buka kotak dia, nampak gayanya macam mana ni. Okey, dah dapat. Okey, kita buka. Kita dalam ni kita ada satu casing ONEODIO. Okey, satu casing. Okey. Segalanya dalam casing ni, kotak tu sebenarnya tak ada apa pun. Jadi kita buka bag ni. Okey, nampak gaya dia punya keras je. Jadi dalam ni kita ada cap. Ah, kita ada Bluetooth punya, kita punya headphone. Okey, kita buat keluar dulu. Jadi kalau nampak, memang rekaan dia nampak mewah dekat sini. Okey, kita straightkan dulu. Oh, mantap ni. Jadi kita letak tepi dulu yang ini. Okey, next kat dalam ni kita ada, okey, first kali kita ada, nampak gaya kita ada warranty kot. Kita ada warning, caution, okey, kat sini anda boleh baca, dia ada juga bahasa Inggeris. Okey, tak ada masalah. Jadi kat sini ada macam-macam, anda boleh baca, okey, kalau anda beli. Okey, next kita ada juga ini wire. Jadi wire ini bekalkan kat dalam ni ialah, kalau kita buka, okey. Jadi first kali kita ada USB biasa, okey, ini ialah micro USB, tak silap saya mungkin untuk charge kot. Okey, next pula kita ada wire connection untuk audio jack dia. Dan last kali kita ada, ini dia kita punya adapter yang terakhir. Okey, jadi rekaan dia kemas. Okey, nampak gayanya macam tak sabar nak review ni untuk ONEODIO E9. Jadi jom kita ke video review. Jadi untuk tahu anda, ONEODIO E9 ni dia tak dijual dekat Shopee ataupun Lazada Malaysia kan. Ha, dia dijual dekat luar negara sebenarnya. Yang mana anda boleh order ONEODIO ni dekat website dia. Saya sediakan link kat bahagian bawah yang mana anda boleh order kat website dia. Payment dia pun senang, Google Pay ataupun PayPal ataupun credit card, debit card pun boleh. Kalau anda tak ada itu, anda boleh guna juga Amazon untuk order. Okey, saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Jadi bila habis dia unboxing, inilah dia punya headphone. Memang nampak ringkas saja. Yang mana mula-mula kita nak bincang bab punya rekaan terlebih dahulu. Jadi kalau tengok kat sini, headphone ni memang sangat simple. Okey, kat sini anda boleh stretch. Okey, sampai dia ada level dia kat sini, ada sampai 6. Kat sini anda boleh tutup ikut kepala anda. Dekat sini pun sama, dia ada juga level sampai 6. Okey, dekat sini juga anda boleh lenturkan kat sini. Okey, dia tak ada masalah. Cuma nak lentur tu mungkin keras sikit lah kat sini kan. Okey, kat bahagian bawah ni kita ada cushion. Okey, not bad. Kalau ada kepala memang tak apa nak sakit sangat lah. Kemudian dia punya ear pad ni memang lembut kat sini. Memang saya puas hati. Okey, tak tahu untuk jangka masa lama dia boleh bertahan ataupun tidak. Okey, kat bahagian tepi-tepi ni pula dia ringkas sajalah. Okey, dekat bahagian sini anda boleh tengok dia macam ada rekaan yang macam bergaris-garis halus. Okey, dekat bahagian sini dia tak ada apa. Dekat sini mungkin anda nampak kita ada butang untuk anti noise cancellation. Okey, kat sini anda boleh upkan. Okey, dia akan menyala lampu. Kalau ke bawah dia off. Dekat belah sini pula, dekat belah kalau saya pakai lalu, ini ialah belah kanan. Sini kita ada 3 button. Button tengah ni lah untuk button on kan dia. Okey, yang ini untuk adjust volume ataupun skip lagu. Ah, anda boleh guna mana-mana lah. Jadi untuk pertama kali anda nak guna, anda kena hold dia punya power button ni lama-lama, so dia akan masuk ke pairing mode. Jadi itu ialah rekaan ringkas dia lah. Okey, dekat bahagian atas ni dia tulis ONEODIO. Ah, besar ya tulis. Mungkin tak nampak. Dia punya rekaan memang ringkas. Saya pun tak
tak pasti nak cakap cantik ke tak. Tapi bagi saya ringkas tak apa, asalkan dia punya kualiti bunyi tu kita nak tahu kejap je lagi. Jadi kalau saya pakai, memang saya akan pakai dengan saya laraskan dia punya level ni ke 3.5. Sebab kepala saya agak besar kat sini. Dan kalau saya pakai, saya rasa kedap dah ni. Saya pun tak apa nak dengar. Ini saya tak onkan anti noise cancellation lagi, okay? Macam mana buat keselesaan kan? Bagi saya untuk sebuah headphone ni, dia punya keselesaan memang ngamak bagi saya. Sebabnya lah dia punya earpad ni, cushion dia memang lembut, okay, tak sakit kepala. Dekat bahagian atas ni pun dia ada cushion, memang tak sakit kepala. Pakai lama pun bagi saya memang boleh, not bad. Kalau saya pakai lama pun saya tak rasa macam lenguh atau berpeluh lah. Kalau anda berada dekat ekosistem yang ada aircon, saya rasa memang sesuai sangat. Ok, untuk tahu anda, ONEODIO A9 ni kalau anda nak guna, anda boleh gunakan bluetooth lah. Sebab dia punya iklan lebih kepada iklan untuk bluetooth. Tapi kalau nak guna kabel pun ada disediakan dalam kotak ni. Jangan risau. Kat bahagian bawah ni kalau tengok, ok, kat bahagian bawah ni saya tak tunjuk lagi. Kat bahagian bawah, kat belah sini kita ada untuk charge dia, iaitu dia masih lagi gunakan micro USB. Dekat belah sini kita ada headphone jack dia, ok. Tak ada masalah nak guna kabel ataupun bluetooth. Bila anda onkan saja, anda petik je kat bahagian belakang tu kan, bagi dia menyala. Anda akan rasa anti noise cancellation ni, dia punya bunyi tu lebih dekat dengan anda punya telinga. Dia macam lebih fokus kat telinga anda. Dekat bahagian luar ni, anda kalau tak pasang lagu, masih lagi boleh dengar lah bunyi sekeliling. Dan kalau saya pakai sini, saya memang rasa kedap. Tetapi bunyi-bunyi yang kuat kalau dekat sekeliling ni, saya masih lagi boleh dengar. Macam saya ketuk meja ni, saya masih lagi boleh dengar. Mungkin bunyi-bunyi yang halus saya tak dengar lah kat sini. Tapi kalau anda dah pasang lagu kat sini, tama-tama kalau anda pasang lagu yang agak kuat sikit, memang anda tak perasan lah bunyi-bunyi detail kat bahagian belakang ni. Ada benda runtuh ke apa ke. Dia akan lebih fokus pada lagu lah kat sini. Tapi kalau anda pakai macam ni biasa saja, tak pasang lagu, memang anda tak rasa sangat lah bunyi kat bahagian luar ni dia tertutup. Tapi anda rasa anda punya telinga ni dalam keadaan kedap. Apa jadi pula kalau anda tak onkan ANC, anda offkan anti noise cancellation dia? Okey, kalau macam saya offkan, memang saya boleh rasalah bunyi kat luar ni dia tak kedap dah. Okey, bila saya offkan anti noise cancellation, memang saya rasa dia kedap sikit, tapi dekat bahagian luar ni pun tak berapa nak dengar sangat. Cuma dia tak adalah sangat kedap macam ANC tadi. Anda masih boleh dengar bunyi-bunyi detail yang agak kecil lah kat sini kan. Agak bagus juga dia punya passive anti noise cancellation dia, walaupun anda pakai anda rasa sikit juga kedap dia tu. Dan kalau anda pasang lagu kat sini, benda yang saya tak apa suka sikit lah, yang mana dia rasa macam seluruh telinga ni, ok, satu bulatan ni anda rasa dengar lagu, anda rasa bunyi dia lebih kembang kat sini. Kalau anda onkan ANC, bunyi dia macam menguncup, bunyi dia lebih kepada terus masuk telinga. Tapi kalau anda tak onkan ANC, bunyi dia lebih lebar kat sini kan, macam pasang speaker kat bahagian luar pula. Itulah perbezaan antara kalau anda onkan ANC dan juga anda offkan ANC. ANC ni memang bagus lah kepada anda yang memang produktif, nak buat kerja, nak dengar apa yang anda buat ataupun nak edit video macam saya kan. Ataupun kalau anda nak menyanyi tapi tak nak dengar suara anda, gunakan anti noise cancellation. Anda pasang lagu, memang tak dengar dah suara anda nyanyi sendiri tu. Jadi sekarang kita nak bincang bab dia punya bunyi, macam mana dia punya bunyi. Okay, first kali saya nak bincang tentang bunyi vokal dia. Bunyi vokal dia memang sharp kat sini, agak detail kat sini. Memang anda boleh rasa lah bunyi macam kat situ kan. Bunyi vokal dia memang sedap, walaupun dia bukanlah sebuah headphone jenis studio. Bagi saya memang acceptable, memang best. Yang kedua pula kita nak bincang bab dia punya bass. Macam mana dia punya bass kan? Okey, dia punya bass ni berdentum, memang anda akan rasa kat sini. Dia taklah dah berdentum sampai anda berasa gegar telinga bagai kan. Dia tak ada lah. Dia macam sesedap rasa dia punya bass tu. Dan saya boleh katakan dengan harga macam ni, dengan penawaran bunyi macam ni, memang memuaskan. Memang saya rasa antara yang terbaik jugalah headphone yang saya pakai. Harga dia tak silap saya dalam $65. Anda boleh beli kat Amazon ataupun dekat website dia sendiri. Kalau anda darab dengan duit Malaysia, sekitar $200.50 ke $300 kalau anda masukkan shipping sekali. Boleh lah, not bad. RM300 dapat kualiti kot. Dan disebabkan ramai orang yang minta saya untuk test dia punya gaming, okay, saya pun dah pakai lah gaming dekat saya punya laptop dan juga gaming dekat saya punya phone. Saya dah katakan latency untuk game memang sangat-sangat kurang kalau dekat phone. Kalau dekat laptop memang tak terasa. Memang bagi saya memang mantap habis. Anda boleh rasa bunyi kalau dapat kaki belah kiri dan juga kanan tu, anda boleh rasa mana datang kan. Kat sini memang dengar detail dia jelas.
bebas. Memang kat sini kalau anda minat jenis headphone, anda pakai lah headphone ni. Anda onkan bluetooth pun tak ada masalah untuk main game. Latency sangat-sangat nipis. Walaupun dia punya rekaan tak berapa nampak macam gaming kan, tapi dia punya gaming tu perform kat sini. Memang terbaik, memang cun. Next pula kita nak bincang bab dia punya mic. Okay, untuk tahu anda, ONEODIO A9 ni dia ada 4 mic kat sini. Sepatutnya kalau ada 4 mic kat sini, memang bunyi dia kau lah kan. Jadi nak tahu best ke tak, jadi jom kita test. Jadi sekarang saya sedang menggunakan ONEODIO A9, okay, untuk kita punya test mic. Jadi macam mana anda rasa? Okay, saya cuba senyap sekejap. Jadi rasanya dia tak capture untuk bunyi noise kat sini kalau saya tengok pada laptop saya lah. Okay, sekarang saya nak cuba buka mungkin noise kat bagian belakang. Saya buka satu video, okay? Okay. Bro, okay, korang... Alright, jadi sekarang video saya dah buka dekat laptop saya dalam 50% dan saya sedang cakap sekarang. Kalau saya cuba senyap... Agak tertanyakan apa yang terbaru dekat versi yang Pro ni berbanding NFC? So hari ni saya nak share. Macam itulah anda dengar dekat video Pak Antek. Jadi macam mana dia punya quality untuk mic? Best ke tak? Jadi tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dari segi bateri pula, ONEODIO A9 ni dia ada bateri sebesar 500mAh. Dan benda yang tak offer best bagi saya ialah dia punya masa mengecas untuk penuh ialah sekitar 2 jam 30 minit. Ui, lama boy. 2 jam 30 minit sebabnya ialah macam biasalah. Dia masih lagi gunakan penyiasan jenis USB. Micro USB. Itu satu benda yang kurang. Satu lagi benda yang kurang juga, dia punya ketahanan bateri tu tak terlalu lama dekat sini. Tambah-tambah kalau anda onkan ANC, antenna cancellation, dan juga bluetooth. Alah, memang sekejap je habis kan. Dekat sini kalau anda onkan ANC dan juga bluetooth, dia boleh bertahan sekitar 15 jam. Kalau anda gunakan bluetooth saja, dia boleh tahan sehingga 30 jam. Dan kalau anda guna ANC sahaja dekat sini, okay, dia boleh bertahan selama 26 jam. ANC saja tu maksudnya mungkin anda gunakan kabel lah kan, untuk guna anda tak gunakan bluetooth. Jadi untuk 15 jam tu bagi saya, kalau anda guna untuk daily mungkin anda kena cas sekali lah kan. Yelah, 15 jam tak apa puas. Tapi bagi saya, dia dah bagi kualiti bunyi yang agak baik kat sini. Jadi 15 jam tu anti noise cancellation pun ada, bagi saya okey lah, saya terima je lah. Sebab saya memang suka dengan dia punya ANC ni. Sebab tu saya onkan selalu. Dan 15 jam tu mungkin sehari sekali saya kena cas. Kesimpulannya, ONEODIO A9 ni bagi saya memang mantap dari segi bunyi dia. Dari segi keselesaan dia pun mantap kat sini. Tengok lembut je, boleh pusing-pusing lagi. Kalau anda jenis kaki travel kan, okey, anda lipat je kat sini, okey, dan anda masukkan lah ke dalam bag. Tak ada masalah pun. Macam saya lipat. Tengok. Settle. Okay. Kalau macam saya lipat dan anda boleh masukkan dalam bag. Mungkin anda boleh beli bag dia sendiri sebab ONEODIO dia tak bagilah bag untuk headphone ni. Apapun, kalau anda inginkan sebuah ANC punya headphone yang berharga sekitar RM300, bagi saya kat pasaran ini antara yang termurah lah. Kalau anda cari selalunya dengan harga yang agak mahal sekitar RM1,000, yang mana ada anti noise cancellation, yang mana anda tak terganggu dengan bunyi sekeliling. Anda boleh santai dan dengan lagu kegemaran anda dengan high quality dekat headphone ONEODIO A9 ni. Jadi apa pendapat anda tentang ONEODIO A9? Bagi saya lah kan, saya rasa mungkin dia punya rekaan tu kena tambah baik sikit lah kat sini. Tapi dari segi keselesaan dan juga dia punya quality bunyi, bagi saya dah cukup nikmat lah kat sini kan. Jadi tinggalkan pula pendapat anda dekat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.